tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Saudara E telah mengajukan GC dan saat ini itu juga yang membuat peristiwa ini menjadi semakin terang. Kemudian untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Selama proses penyidikan yang dilakukan, Bareskrim Polri telah menetapkan 4 orang tersangka. Yang pertama, Barada RE. Yang kedua, Bripka RR. Yang ketiga, tersangka KM. Yang terakhir, Irjen Pol FS. Dengan peran dan persangkaan masing-masing tersangka sebagai berikut. Barada RE telah melakukan penembakan terhadap korban. Tersangka RR turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. KM turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Irjen Pol FS menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Irjen Pol Ferdi Sambo di Komplek Polri Duren Tiga. Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka, menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55, 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun.